syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan sehat kepada kita semua. Janganlah lupa juga untuk mengaturkan salawat kepada manusia terbaik Rasulullah SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian, dalam kesempatan berharga ini saya perwakilan dari kelas 4A akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema menuntut ilmu. Sebagai seorang pelajar juga muslim, hamba Allah juga umat Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam belajar menuntut ilmu. Selain untuk bekal untuk masa depan, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kaum laki-laki juga perempuan sesuai hadis yang berbunyi "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Maka teman-temanku, janganlah bermalas-malasan dalam belajar juga menuntut ilmu, karena pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Mengapa menuntut ilmu itu diwajibkan? Karena tanpa ilmu kita tidak akan tahu mana yang benar dan salah. Semua hal dalam kehidupan pun harus dijalani dengan ilmu. Contohnya saat ini akan membuat makanan, tentunya kita harus tahu ilmunya, dan bila belum tahu kita pasti akan mencari tahu lewat Google dan bertanya ibu atau ayah. Nah, itu pun termasuk proses belajar. Jadi semua yang kita pelajari baik di sekolah ataupun di rumah juga disebut belajar. Begitupun dalam hal beribadah, kita harus tahu ilmunya lewat pelajaran yang disampaikan guru-guru di sekolah ataupun tempat pengajian yang kita ikuti. Karena pahalanya orang yang beribadah dengan mengetahui ilmunya akan lebih banyak dibandingkan pahala orang yang beribadah tanpa ilmu. Misalnya ya teman-teman, saat berpuasa bila kita tidak tahu ilmunya, maka kita akan melakukan hal-hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa, seperti marah-marah atau minum air saat kumur-kumur wudhu. Begitupun Rasulullah SAW saat mendapatkan wahyu pertamanya dengan kata-kata Iqra, memiliki makna belajar untuk membuka ilmu pengetahuan. Karena itulah Rasulullah SAW menanamkan kepada umatnya bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seorang yang beragama Islam agar tidak jatuh dalam kebodohan. Orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan berusaha dalam adalah orang yang akan mendapat pahala seperti pahalanya orang berjihad di jalan Allah. Teman-temanku sekalian, ilmu juga akan melindungi manusia dari kebodohan, dan kebodohan dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Karena kebodohan maka kita bisa dijajah, dibohongi, ditipu, dan setan juga menyukai orang-orang yang bodoh karena tidak mau belajar. Melalui kesempatan kali ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri maupun teman-teman sekalian agar bersungguh-sungguh dalam belajar. Ayo jangan malas dalam menuntut ilmu, karena ilmu merupakan kewajiban umat Islam, dan ilmu mampu membimbing manusia dari kegelapan kebodohan menuju masa depan yang cerah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Usma sapa pada makada, ambil yang baik dan buang yang buruk. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa itu tentang